Dinamika kehidupan di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka masih terikat dalam ritual keagamaan bernuansa sosio-religius. Berpijak pada sastra agama, tersirat ungkapan bakti yang syarat makna filosofi dan ajaran tatwa dalam sanubari mereka, menjadi kewajiban umat Hindu untuk mengungkapkan rasa bakti mereka atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Hati suci dan pikiran terpusat ke hadapan beliau, merupakan persembahan suci umat untuk menyatakan rasa terima kasih atas berkah yang telah dilimpahkan. Mereka mengaplikasikan persembahan suci ini dalam wujud upacara yajna, suatu bentuk pengorbanan suci atas dasar pengabdian dan cinta kasih tulus ikhlas kehadapan beliau untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Upacara yajna ini wajib dijalankan sebagai simbol penyampaian serada dan bakti umat yang salah satunya diwujudkan melalui upacara melaspas lan pujawali. Upacara ini dilaksanakan di Pura Dalem Agung Desa Adat Nyanglan. Pelaksanaan upacara yajna telah menjadi tanggung jawab krama pengempon pura dalam agung Desa Adat Nyanglan. Seluruh krama pengempon pura ini berkewajiban ngaturangaya, sebutan khas krama Bali saat mereka berbenah dan kerja bakti bersama dalam menyelesaikan sarana upakara. Upacara melaspas lan pujawali di Pura Dalem Agung Desa Adat Nyanglan merupakan jenis upacara dewa yajna yang dilaksanakan terhadap pura yang baru selesai dibangun atau diperbaiki. Beberapa bangunan yang diperbaharui antara lain pelinggih Pura Prajapati, wantilan, candi bentar, tembok penyengker, dan pemasangan paping dari utama mandala sampai jabesisi. Persiapan upacara sudah dimulai pada 2 minggu sebelumnya. Upacara diawali dengan beberapa dudonan, yakni mulai upacara pembersihan, sampai upacara melaspas alit, penulung uripan dan prayascita yang dilaksanakan pada Somawage Perang Bakat 3 April 2023. Tepat pada hari Selasa Kliwon Wuku Perang Bakat atau Angkara Kasih Perang Bakat, tanggal 4 April 2023, dilaksanakan upacara pemelaspas sekaligus puncak piodalan di Pura Dalem Agung Desa Adat Nyanglan. Upacara dipuput oleh ide pedanda jelantik Putra Manuabe dari Kriya Nyanglan. Om Swastiastu, Iratu Idadani Sinarang Sami, Ringkanyekan sekadi mangkin galah raine anggar kasih anggar kliwon ke bawah sanggar kasih perang bakat krama Desa Adat Nyanglan ngaturang yadnya utawi melaspas wangunan sane sampun sida kebecikang inggih punika pelinggih prajapati wantilan candi betar dan natar ring priangan Desa Adat dalam agung Desa Adat Nyanglan. Tinggal sane mangkin taler, indik bakti yadnya, sane katur, setios pemelaspas, gumandi kemargiang, pujo wali, ide, betare, dalem agung, ringkayangan Desa Adat Nyanglan.
persiapan upacara untuk pelaksanaan upacara hari ini kurang lebih sudah dimulai pada 2 minggu yang lalu, karena ini sifatnya upacara masih pemelaspasan alit, yang diawali dengan dudonan-dudonan, yaitu upacara pembersihan, pelaksanaan-pelaksanaan yang lainnya, krama yang ayah. Untuk acara kemarin pada hari Senin, Sumo Wage, itu pelaksanaan upacara pemelaspas alit, penulung uripan, pemerasiste. Untuk hari ini, hari Selasa, Anggara Kliwon, Perang Bakat, Pinangal 14, Bisa Kewarse, Siu Sangatus, Petang Dasa 5, Ketekan Masehi 4 April, Kalih Dasa, Tigang Likur. Ke upacara pemelaspasan yang tingkatannya madya atau menengah. Di sana tingkatnya yang dipuput oleh Sulinggih, Ide, Prande, Gede, Jelantik Putra Manuabe, saking Grian Nyanglan. Krama pengempon Pura Dalem Agung Desa Adat Nyanglan yang terdiri dari 3 banjar, yakni Banjar Kaje, Banjar Tengah, dan Banjar Kelod, dengan jumlah kakak kurang lebih 850 kakak ini, merasa bangga dan salut atas terwujudnya pembaharuan Pringgih serta wantilan di Pura Dalem Agung. Semua bangunan Pringgih di widangan Ceroan Pura maupun Wantilan merupakan punya dari Ketut Subawa dan Nikomang Suparmi yang dihaturkan dengan rasa ketulus ikhlasan. Perbaikan bangunan Pringgih yang dilakukan terdiri dari Pringgih Pura Prajapati, Wantilan, Candi Bentar, seluruh tembok penyengkar pura, dan pemasangan paving di seluruh areal Pura Dalem Agung. Setelah pembangunan dinyatakan rampung, krama pengempon bahu-membahu serta bergotong royong ngaturang ayah-ayahan. Mereka sibuk berbagi tugas mempersiapkan banten upakara dan sarana penunjang upacara lainnya demi menyambut pelaksanaan upacara melaspas dan pujawali. Dirancang juga tahap demi tahap tentang pelaksanaan upacara yadnya yang disebut dudonan lan edan karya. Rangkaian upacara ini bertujuan memohon perkenaan serta tuntunan Yang Widi agar pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nuansa kebersamaan kian terasa menjelang berlangsungnya upacara ini. Mereka membangun semangat ngayah atas dasar rasa tulus ikhlas yang telah menjadi tradisi turun-temurun leluhur mereka. Untuk prosesi pelaksanaan ngayah menyambut upacara pemelaspasan dan pujawali selalu digilir selama 6 bulan sekali di masing-masing banjar. Namun setiap pujawali di Pura Dalem Agung yang jatuh pada Angkara Kasih Perang Bakat, seluruh krama desa pedek tangkil ngaturang sembah pangobakti. Untuk pengempon Pura Dalem Desa Adat Nyanglan puniki, itu dimpon oleh 3 banjar. Yaitu Banjar Tengah, Pawanen Tidang, Banjar Kaje, Banjar Tengah, dan Banjar Kelod. Ini ke jumlah kakaknya kurang lebih 850 kakak. Untuk prosesi pelaksanaan, pengayah itu digilir. Digilir setiap 6 bulan, bergantian masing-masing banjar. Masing-masing banjar pelaksanaannya setiap bulan. Tetapi dalam pelaksanaan upacara pada setiap 6 bulannya itu, semuanya hadir di tempat areal Pura Dalem Agung ini. Setiap pelaksanaan pujawali di Pura Dalem Agung Desa Adat Nyanglan puniki jatuhnya setiap 210 hari atau 6 bulan Isa Kewarse. Pelaksanaan upacara di sini berprosesi sampai dengan 3 hari, yaitu nyinep pada hari keempat. Prosesi atau pelaksanaan upacara pada Selasa Kliwon Wuku Perang Bakat atau Wangkara Kasih Perang Bakat diawali dengan ngadegang ide betare, dilanjutkan dengan upacara mesucian kebeji setempat dengan tujuan menyucikan pralingga ide betare sebelum katuran pujawali. Setelah itu dilanjutkan dengan ngaturang pemendak pesegah agung. Oh,
Sebelum upacara pemelaspas dan pejawali, dilaksanakan pula pecaruan yang bertujuan nyomil kale. Upacara ini juga bermakna sebagai bentuk perbuatan secara niskale, areal pura, serta mensterilkan kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Inti rangkaian upacara ini, pertujuan membersihkan areal pura dari segala macam kekotoran duniawi dengan menciptakan suasana penuh kesucian agar siapapun yang berada di dalamnya merasakan ketenangan dan kedamaian. Upacara mecaru ini bermakna untuk memarisude unsur-unsur panca mahabhuta. Upacara mecaru merupakan rangkaian upacara yang bertujuan untuk melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa keikhlasan. Mecaru bermakna pula meningkatkan dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif sehingga terciptanya keseimbangan ekosistem. Caru yang digunakan adalah caru kalih mance, ayam brumbun dan bebek belang kalung. Prosesi pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, sebelum prosesi puncaknya, diawali dengan ngadegang. Adegang ide ratu, ide betara, ngelantur, dilanjutkan dengan upacara mesucian atau melasti ke piji untuk menyucikan perlingga dan pertima. Setelah itu dilanjutkan dengan katuran pemendak segah agung, dilanjutkan nanti setelah prosesi puncaknya. Pecaruan yang dilaksanakan, nginutin pecaruan punika, kalimance, ayam berumbun, mendaging, bebek belang kalung. Pemelaspasan yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu pemelaspasan pelinggih Prajapati dan pelinggih-pelinggih yang lainnya yang sempat dipugar kemarin, dan dilanjutkan dengan pemelaspasan juga membersihkan, menyucikan periangan atau natar-natar yang dibaping, baik di Utama Mandala dan di Jabesisi. Berbagai prosesi upacara di Parahyangan Desa Adat Nyanglan terbilang unik. Selain upacara puja wali, ada istilah upacara pengedasan setiap purnama kedase, di mana ide Ratu Gunung Lebah katuran pengedasan. Selain itu, setiap Budak Kliwon Matal yang katuran puja wali adalah ide Ratu Gunung Agung. Sedangkan puja wali di Balai Agung jatuh setiap Buda Cemeng Klau, di Pura Puseh jatuh pada Sukra Pahing Dungulan atau Pahing Galungan, dan di Pura Pujung Sari ide katuran puja wali setiap Buda Wage Ukir. Selain itu, Desa Adat Nyanglan memiliki keunikan di mana Desa Adat Nyanglan berada dalam dua kawasan atau dua wilayah yang dinaungi dua pemerintahan, yakni Pemerintahan Kabupaten Bangli dan Pemerintahan Kabupaten Klungkung. Di Pura Dalem Agung sendiri diempon oleh ketiga banjar, di mana dua banjar masuk wilayah Kabupaten Klungkung dan satu banjar masuk wilayah Kabupaten Bangli. Semenjak berdirinya Desa Adat Nyanglan sampai saat ini, tidak pernah ada perselisihan yang berarti.
Walaupun ada perbedaan dalam struktur pemerintahan, Kramo tetap segilik seguluk dalam ngerajegang keberadaan parahyangan dengan tetap mengedepankan ajaran Tatwamasi, Tri Hitakarana, dan Tri Kaya Parisuda. Untuk di Priangan Desa Adat Nyanglan, prosesi-prosesi upacara memang agak unik. Selain memang upacara Pujo Wali, di sini ada upacara Purnama Kedase Pengedasan. Itu katuran untuk Ratu Gunung Agung, Ratu Gunung Lebah. Kalau di Ratu Gunung Agung, setiap Budok Kliwon Pang, Budok Kliwon Matal, setiap 6 bulan sekali. Dan ada juga prosesi di Bali Agung, Buda Cemeng Klau. Kalau di Pura Pusah itu pelaksanaannya juga 6 bulan sekali, itu Paing Galungan. Dan di Pura Pujung Sari itu setiap Buda Wage Ukir, dan di Bali Agung itu setiap Buda Cemeng Klau. Keunikan Pura Dalam ini adalah Desa Nyanglan ini dibagi menjadi dua pemerintahan. Dua pemerintahan itu diwilayahi oleh Bangli dan Klungkung, tapi dimpon oleh ketiga banjar. Satu banjar itu wilayahnya ke Bangli. Di sini satu kayangan desa, tetapi dimpon oleh dua desa adat, yaitu desa adat mewilayahi Bangli dan desa adat yang mewilayahi Klungkung. Namun dari semenjak berdirinya desa adat Nyanglan ini, walaupun ada perbedaan di dalam struktur kepemerintahan, tapi tetap Krama sagilik saguluk selunglung sebayan take rita tale ngajegang Priangan upetamane punika. Nilai sastra agama dan seni budaya dipersatukan saat upacara yatnya ini dipersembahkan. Beraneka ragam bentuk kesenian mereka hadirkan sebagai persembahan suci kehadapan Sang Pencipta. Pertunjukan kesenian sakral merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan. Pementasan tari sakral berupa tari rejang dewa dan tari baris sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan terhadap ide betara-betari yang hadir juga diikutsertakan. Tarian rejang dewa memberikan kepuasan spiritual karena dapat memenuhi kewajiban mereka dalam nuansa yang penuh ritual keagamaan. Tarian ini juga memiliki keindahan bagi mereka yang menyaksikan. Setelah berbagai rangkaian upacara, selanjutnya dilaksanakan bakti pemuspan Kramaning Sembah yang dilanjutkan dengan pemuspan Guru Piduke dengan sarana kuangen dan asep. Pada Buda Umanis Perang Bakat dilaksanakan upacara bakti penganyar dan puja wali di Sineb pada hari keempat. Seluruh krama pengempon Pura Dalam Agung Desa Adat Nyanglan merasa bersyukur karena karya yang diselenggarakan berjalan lancar. Krama juga mengucapkan terima kasih atas punia yang dihaturkan oleh Ketut Subawa dan Nikomang Suparmi. Titiang selaku Mangaling Desa Adat, kesarengan antuk bendesa gede duene mangale banjar sinarang sami wantah ngaturang suksemaning mana suksemaning idep kepada ide sang yang widiwasa Tuhan yang maha esa, karena atas asung kerta warunugrahnya beliau masyarakat desa Nyanglan ini sampai saat ini masih dalam keadaan tertib, damai dan berbahagia. Selain itu, di dalam pelaksanaan upacara desa adat Nyanglan, Titiang selaku bendesa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah antusias dengan rasa tulus ikhlas meyatnya.
terutamanya kepada beliau, Bapak Ketut Subawe dan Ibu Suparmi, yang sudah bersedia berkenan secara tulus dan ikhlas beliau ngaturang beberapa pelinggih seperti rehab-rehab pelinggih yang ada di sini, seperti Natar, Linggih Prajepati, Candi Bentar, Penyengker, Pembapingan, Lan Wandilan, Side, Katurang Majangring, Bapak Ketut Subawe. Titiang selaku bendesa adat mengucapkan banyak terima kasih atas nama warga masyarakat Nyanglan, mengucap banyak terima kasih karena beliau sudah secara lascaria dengan rasa tulus dan ikhlas ngaturang suara Raja Brane tentang wewangunan yang ada di desa adat, pura dalam desa adat Nyanglan. Harapan ke depan kepada masyarakat tetap ngajegang tri hite karana, tri muaste tetiga, hite muaste kebahagiaan, karana tujuan. Tujuannya adalah tetiga sana ngarenang jagat ni punike mangih kesukertan lah kerayuan. Nike gumanti tetujuan ditiang majang ring kerama desa Sinarang Sami. Yang juga mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah beliau. Semoga dengan pelaksanaan yadnya, baik Bapak Ketut Subawe dan Ibu Suparmi serta keluarganya, semoga atas asung kersih kertuar anugerahan ini sang yang pramokawi, sang yang udah berasa, kasih dia betara dalam agung, sana melinggih-melinggih kiring desa adat Nyanglan, kramo desa adat Nyanglan, dan beliau Pak Ketut Subawe, beserta Ibu Suparmi, Nyoman Suparmi, dan keluarganya selalu mendapat karunia lindungan daripada Ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karya pemelaspas dan puja wali di Pura Dalem Agung mengandung muatan etika serada dan nilai-nilai spiritual sosio-religius. Pengejawantahan upacara ini merupakan pralambang ketaatan bakti umat untuk mewujudkan rasa bakti mereka. Melalui upacara yadnya ini diharapkan umat akan lebih mantap memusatkan pikiran tatkala berbakti kehadapan Ide Sang Yang Widiwase beserta segala manifestasi beliau.